It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Kemarin menggabungkan Zenkai O dengan Zenkai Juo. Gimana kalau kita sekarang menggabungkan semuanya, mulai dari Zenkai O Juran Gaon dan juga Zenkai O Majin Frum, lalu Zenkai Juo, Tsukai O, dan juga si Zenkai Eagle ini. Kayaknya belum ada ya yang menggabungkan semuanya ini. Mau tahu kayak gimana penggabungannya? Tunggu aja sampai akhir, karena saya bakal ngasih tutorial penggabungannya dan bakal nge-review nanti hasilnya kayak gimana. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan.
Zenryoku Zen2O. Nah, ini desain original dari Putro Toys. Kalian pasti belum pernah ngeliat kan? Ya iyalah, cuman Putro Toys yang bisa kayak gini. Gak, bercanda. Jadi ya inilah desain dari Putro Toys, penggabungan dari semua mecha Zenkaiger. Jadi menurut kalian gimana nih untuk desain original dari Putro Toys, yaitu Zenryoku Zen2O? Tulis aja di kolom komentar ya untuk pendapat kalian tentang desain ini. Nah, untuk artikulasi sebenarnya agak sedikit terbatas, terutama di bagian kaki, karena part si Zenryoku Eagle ini dia kan nempel di bagian kakinya sini. Jadi si kakinya tuh nggak bisa maju ke depan ke belakang kayak gitu, kecuali kalau si part itu tuh dilepas. Dan konsep awalnya itu saya maunya si part ini jadi semacam senjatanya gitu, semacam pistol lah kayak gitu. Cuman ternyata si mulut krokodilnya ini nggak bisa nempel kayak gitu loh, nggak bisa megang lah kayak gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau dipasang di bagian belakang situ. Nah, untuk bagian tangannya dia bisa seperti ini. Jadi ada sikunya seperti ini, terus bisa berputar seperti ini. Nah, bagian sampingnya ini saya konsepkan sebagai jubah sih sebenarnya. Jadi jubah bagian samping kayak gitu, atau bisa juga semacam shield untuk dari samping lah kayak gitu. Nah, untuk tangan satunya lagi juga sama, ini ada artikulasinya seperti ini, bisa seperti sini. Nah, ini juga pedangnya si Zenryoku Zenkai-O. Terus di sini ada drill gitu, ini juga semacam jubah juga. Jadi tangannya itu ya di sini sama di sini, tapi sampingnya ini sebagai jubah kayak gitu. Nah, untuk belakang ini sebenarnya saya juga kurang tahu sih fungsinya buat apa, tapi ya cuman bisa nempel di bagian belakang sini aja sih kayak gitu. Jadi ini dia Zenryoku Zen2O. Sekian review mini play Zenryoku Zen2O. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena Putro Toys akan mencoba untuk menggabungkan seluruh mecha dalam satu serial lagi. Ya, mungkin nanti Gosager kali ya kita coba. Jadi kurang lebih yang mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!